Jadi buat kalian nih, buat kalian semua yang masih nanya ya kan, bang, buktinya apa nih kalau lu yang reskin? Nih, gua kasih tahu buktinya, cuy. Di sini gue bakal kasih tahu untuk cara pemasangan biar tidak ada yang misdep, cuy, saat dimainkan. Halo, cuy. Ketemu lagi di channel Ade Setiawan. Cuy, pada kesempatan kali ini gue bakal nge-review sebuah kereta KRL JR203, cuy. Buatan AKT77 ya, yang gratis, cuy. Pasti kalian udah pada tahu lah ya kalau add-on ini gratis, cuy. Nih, buktinya kalau gratis ya. Dan di sini untuk livery-nya udah gue edit, cuy, atau udah gue reskin, cuy, menjadi kereta KRL dengan warna merah, cuy. Tuh, ya kan. Sebelumnya untuk livery ini warna hijau ya, bukan merah, cuy. Tapi di sini udah gue reskin sendiri, cuy ya. Jadi ini untuk reskinannya gue buat sendiri, cuy. Ya. Jadi buat kalian nih, buat kalian semua yang masih nanya ya kan, bang, buktinya apa nih kalau lu yang reskin? Nih, gua kasih tahu buktinya, cuy. Ini buktinya kalau gue yang reskin, cuy. Ini gue ngeditnya di Photoshop ya. Pasti kalian udah pada tahu, cuy, kalau gue setiap ngedit skin atau livery itu di Photoshop, cuy, ya. Nah, ini dia untuk penampakannya, cuy. Penampakan bagian depan seperti ini ya. Tuh, keren banget, cuy. Nah, tapi bukan di bagian depan aja, tapi untuk bagian interiornya juga udah gue ganti, cuy. Udah gue reskin juga, cuy. Jadi lebih keren. Nih, gue masuk ke dalam kabin ya. Nah, ini adalah kabin di masinis, cuy. Ya, tuh. Ini dia untuk kabin masinis seperti ini, cuy. Ya. Nah, tapi yang keren ini di kabin penumpang, cuy. Itu, ya kan. Nah, ini untuk interior dalam kabin udah gue edit sendiri ya. Tuh. Jadi ini buktinya kalau gue yang ngedit, yang buat reskin nanya, cuy, ya. Ini buktinya, cuy. Di sini ada logo channel YouTube gue ya. Ini buktinya kalau gue yang reskin, cuy, ya. Tuh, ikan keren banget, cuy. Ya. Dan di depan itu ada gambar-gambar lagi, cuy, kayak iklan ya. Nah, ini dia bagian dalam kabin kereta KRL JR203 buatan AKT77 yang udah gue reskin sendiri, cuy, ya.
Ini untuk bagian interiornya. Nah, di sini ada seperti biasa ada himbauan ya untuk COVID-19 cuy. Tuh ya. Ada himbauan nih di dalam kereta cuy. Ya. Dan di atas sini ada iklan cuy ya. Iklan tuh. Ini siapa cuy? Nah, di sampingnya ini juga ada ya, tuh. Iya kan? Kalian tahu lah, ini adalah balon ya, ini balon. Iklan balon cuy. Nah, di sini juga ada himbauan cuy ya, tuh. Mantap cuy. Dan untuk kursinya juga udah gue edit ya, udah gue reskin tuh. Jadi ada himbauan lagi di sini untuk jaga jarak cuy ya. Karena lagi COVID nih cuy ya, kita lagi COVID nih. Dan di samping kanan sama ya, untuk iklannya ini ada seperti ini cuy, gambarnya cuy ya. Tuh, iya kan? Tuh cuy. Anjir. Keren banget cuy, iya kan? Untuk interiornya keren nih, iya kan? Nah, ini dia di atasnya, iya kan? Di atas sini ada iklan lagi cuy ya. Ada iklan dan pakai kepala siapa nih? Tuh cuy, keren gak cuy? Keren ya? Tuh ikan gambarnya. Anjir, iklan ikan, masuk iklan cuy. Tuh keren banget ikan. Ya ini dia bentuk pintunya ya. Keren banget tuh ikan. Keren banget, di sini ada iklan balon ya. Ini adalah iklan balon cuy. Jadi buat lu yang gak tahu ya, gue kasih tahu ya. Ini iklan balon cuy. Tuh ikan, keren banget. Nah, di sini depan juga ada lagi ya. Nah, di sini juga ada iklan lagi. Ya, ini adalah iklan makanan ya, tuh. Di sini iklan makanan, cuy. Tuh, ikan. Ada iklan mie goreng, pedas dan es, cuy ya. Ini adalah iklan makanan, cuy, ya. Tuh, ikan. Keren banget, cuy, ikan. Jadi di setiap gerbong ini ada iklannya ya. Dan untuk iklannya ini beda-beda ya. Nah, ini logo YouTube gua. Ini buktinya kalau gua yang reskin. Ya, tuh. Keren banget. Kita maju lagi ke depan, cuy. Nah, ini dia gerbong berikutnya ya. Tuh. Masih sama ya. Ini untuk bagian dalam interiornya ada iklan, tapi iklannya ini gue buat beda-beda, cuy. Jadi di satu gerbong di satu gerbong dengan gerbong yang lain iklannya beda-beda ya. Tuh, ikan di sini kan lihat sendiri ya. Tuh, iklannya beda-beda, cuy. Tuh. Ya, ini ada COVID ya. Dan ini dia yang paling keren sini. Ini iklan yang paling keren, cuy. Tuh, ikan. Anjay. Tuh, jadi di setiap gerbong iklannya beda-beda ya. Tapi untuk kursinya ini sama ya. Gue buat sama aja warna hijau, cuy. Dan ada jaga jarak di sini ya. Tuh. Ya kan? Nah, di sini ada logo di banner YouTube gua ya. Nih. Ya, ini adalah gambar di banner YouTube gua, cuy, ya. Jadi ini buktinya kalau gue yang reskin sendiri untuk livery-nya, cuy, ya. Tuh, ikan gimana? Keren banget, cuy. Jadi biar kalian ingat terus, cuy, sama YouTube channel gua ya. Makanya gue bikin seperti ini cuy, iklannya cuy. Gila, keren ya. Kita maju lagi. Nah, ini dia iklannya beda-beda ya. Tuh, di sini ada iklan lagi cuy. Ini dia iklannya. Lo yang salah, lo yang galak cuy. Bukan main cuy, kan. Anjay, keren nih kan. Mantap sih kalau buat dinas nih, kereta nih ya kan. Lucu cuy jadinya ya kan. Tuh. Ya, ini juga ada lagi gambar iklan ya. Tuh. Keren banget. Nah, ini dia untuk penampakan bagian dalamnya seperti ini ya. Tuh. Udah gue edit cuy untuk bagian interiornya dari iklan dan kursinya cuy. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke bagian depan ya. Kita keluar dulu dah. Kita lihat untuk bagian luarnya cuy. Ya kan, kalau untuk bagian interiornya sudah gue review ya, seperti ini ya. Tuh, banyak iklan yang udah gue edit cuy ya. Tuh, iklannya ada logo gue. Logo gue nih ya kan, biar kalian ingat terus sama YouTube channel gue cuy.
keren banget ya. Ini bagian bin masinis ya, tuh. Nah di sini ada masinisnya cuy, ya kan? Tuh ada masinisnya cuy, keren banget. Oke. Nah ini dia penampakan bagian luarnya ya. Jadi di bagian luar ini seperti ini cuy ya. Udah gue edit nih. Sebelumnya untuk liverynya ini warna putih hijau ya, kalau dari AKT-nya cuy. Tapi di sini udah gue edit ya, udah gue reskin menjadi livery merah kuning cuy ya. Dan seperti biasa cuy ya kan, seperti biasa nih ya. Seperti biasa kalau gue yang edit pasti gue kasih logo YouTube gue cuy ya, seperti ini cuy ya. Jadi biar nggak dipakai sama orang lain ya, di aku-akuin lah cuy ya, tuh ya kan. Jadi gue kasih logo gue di setiap reskinan yang gue buat cuy ya, tuh keren banget cuy, ada logo gue ya, tuh biar kalian ingat terus nih ya kan. Anjay, keren banget cuy. Dan untuk kereta KRL ini tidak misdep ya, tuh ikan ya, tidak misdep untuk kereta KRL ini, dan bisa dimainkan di Android juga cuy, dan tidak misdep di Android ya. Dan nanti bakal gue kasih tahu untuk cara pemasangannya cuy, biar kalian tidak misdep ya, tuh ikan ya, keren banget cuy. Ya udah, kita langsung aja ke cara pemasangannya cuy. Oke cuy, di sini gue bakal kasih tahu untuk cara pemasangan kereta KRL JR203 yang udah gue reskin ya, biar tidak ada yang misdep cuy saat dimainkan. Jadi kalian download dulu untuk filenya. Untuk linknya ada di deskripsi, jadi kalian tinggal download aja. Karena gue udah download, langsung aja ke cara pasangnya. Nah, setelah kalian download, kalian masuk ke JetRCper, diklik. Lalu kalian masuk ke folder download, dan di sini gue sudah download untuk filenya. Jadi kalian klik sekali, pilih ekstrak di sini. Untuk KRL JR203 yang udah gue edit ada passwordnya, ya. Walaupun gratis, tapi ada passwordnya. Jadi untuk passwordnya kalian perhatikan baik-baik. Jadi ini passwordnya. Setelah itu oke. Okay. Nah di sini sudah terekstrak ya untuk filenya. Setelah itu kalian pilih tanda 3 di kanan atas, pilih banyak. Lalu di sini kalian ikutin yang gue kasih tahu. Kalian klik yang bacaan di bawah dep ya. Jadi kalian klik folder yang ini. 1, 2, 3. Nah, jadi yang terpilih hanya 3 folder ya. Jadi kalian warna hijauin ketiga folder yang gue kasih tahu ini. Setelah itu kalian tekan aja warna hijaunya, ditekan, pilih potong, lalu kalian masuk ke folder dep ya, masuk ke folder dep. Lalu di sini kalian pilih tanda hijau di kanan bawah, diklik. Nah sudah terpaste semua. Setelah itu kalian pilih tanda 3 di kanan atas, pilih banyak, pilih checklist, pilih semua.
Lalu di sini kalian tekan yang warna hijau. Pilih potong. Setelah itu kalian pilih file yang bacaannya dev ya. Diklik file yang bacaannya dev. Yang ini. Pilih memori perangkat. Pilih Android. Pilih data. Lalu cari bacaan COM N3 VGAME. Yang ini ya, COM N3 VGAME. Diklik. Pilih file. Pilih user data. Pilih original. Di sini kalian klik tanda 3 di kanan atas. Pilih buat. Pilih folder baru. Lalu kalian tulis #strip00. Setelah itu pilih OK. Pilih tanda hijau di kanan bawah. Nah, sudah terpaste semua. Setelah itu kalian kembali. Pilih kembali. Lalu kalian pilih file asset.tdx yang paling bawah. Kalian tekan. Kalian hapus. Pilih ya. Dan di sini sudah selesai untuk cara pemasangannya. Lalu gue bakal cek di dalam game Train Simulator Android. Nah, sekarang gue sudah ada di dalam game Train Simulator Android. Setelah itu kalian pilih Rail Yat ya. Pilih Rail Yat yang ini. Nah, di sini gue bakal cek untuk kereta KRL JR203 yang tadi kita sudah pasang, cuy. Nah, ini dia. Ya, ini dia tulisannya. JPN JR203 KIC ya, yang ini, cuy. Nah, ini dia kereta KRL JR203 ya, tuh. Ya, jadi ini dia kereta KRL JR20 yang tadi kita sudah pasang, cuy. Dan di sini tidak misdep ya. Keretanya tidak hilang, cuy, ya, atau tidak misdep ya. Keretanya benar-benar ada nih, tuh. Tidak misdep, cuy. Gimana? Keren banget nggak? Keren banget dong. Cuy, gimana menurut kalian nih untuk livery KRL JR203 yang udah gue edit ya, atau udah gue reskin sendiri, cuy? Menurut kalian keren banget nggak nih, cuy, untuk reskinannya, cuy? Dan untuk cara pemasangannya juga cukup gampang banget ya. Jadi buat kalian nih yang nonton sampai habis, untuk cara pemasangannya gue jamin pasti bisa, cuy. Ya, gue jamin pasti bisa untuk pasang add-on ini, cuy. Ya udah, mungkin demikian aja video gue hari ini. Buat kalian nih yang nggak suka sama konten gue, nggak usah di like ya, cuy. Gak usah di like, gak usah di subscribe, gak usah di share, cuy. Apabila video gue tidak bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.